Menggambar rumah SpongeBob diawali dengan dua garis lengkung. Di depannya dikasih pintu, terus dikasih bunga-bungaan, dikasih jendela berupa lingkaran, dikasih cerobong asap, terus dikasih bentuk jaring-jaring. Dan di bagian atasnya kasih daun-daun. Bagian depan dikasih jalan, terus dikasih garis tanah. Dikasih batu-batuan kecil yang banyak, teman-teman. Jadi deh rumah SpongeBob-nya. Nah, sekarang waktunya kita mewarnainya menggunakan oil pastel Gribble isi 55. Nah, ini penampakannya, teman-teman, oil pastel Gribble yang isi 55-nya. Kita buka ya, teman-teman. Jreng-jreng. Tapi ini oil pastelnya sudah Kak Ibnu pakai ya, teman-teman. Jadi sudah ada yang pendek-pendek dikit. Kita belajar gradasi, teman-teman. Untuk bagian daunnya kita gunakan warna hijau tua, hijau muda. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Terus untuk bagian rumahnya kita gunakan warna orange dan warna kuning. Kita gunakan warna orange dulu, terus tengahnya kita gunakan warna kuning. Kita habis ini kasih guratan-guratan menggunakan warna coklat nih supaya membentuk rumah nanas. Nah, teman-teman, jadi ini seperti ini. Terus untuk jendela dan pintunya kita gunakan warna biru tua dan biru muda. Dan untuk bagian bunga-bunganya, teman-teman, kita gunakan warna ungu dan warna merah. Untuk bagian jalannya kita gunakan warna hijau, bentuknya hijau olive ya, teman-teman. Tuh ada yang tua dan warna muda juga. Terus kita warnain lagi, habis ini kita warnain untuk bagian tanahnya kita gunakan warna orange dan warna krem. Gunakan dulu warna orange untuk warna pinggir-pinggirnya, bentuknya zigzag, teman-teman. Terus tengahnya kita kasih warna krem. Nah, jadi ini untuk bagian tanahnya. Selanjutnya kita untuk warnain bagian backgroundnya kita gunakan warna biru tua, biru muda, dan warna biru toska. Nah, teman-teman, jadi warnanya seperti ini ya, warna birunya, warna backgroundnya seperti ini. Warnain dikit-dikit, teman-teman, warna tua dulu, terus warna muda, terus kasih warna toska. Ini warna birunya, biru-biru hijau ya, teman-teman. Terus habis ini akan kita buat seperti ada bunga-bunga ya, menggunakan warna ungu. Nah, seperti ini tuh, teman-teman, kayak seperti bunga ya atau bintang ya, menggunakan warna ungu. Terus kasih kayak ada rumah-rumah lagi yang jauh nih, teman-teman, menggunakan warna biru tua. Jadi deh rumah SpongeBob-nya.